DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial mendukung sekali setiap kegiatan yang mana untuk meminimalkan korban yang ada di daerah tsunami ini. Oleh sebab itu kami mari sama-sama membanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga keadaan tsunami ini tidak terjadi. Seandainya terjadi pun kita bisa berhadapan dan bisa menanggulanginya dengan cepat, meminimalkan korban berjatuhan sehingga kita semua selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan saya di depan, pasukan yang terdepan untuk menolong orang. Ya, jadi mari kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita berikan yang terbaik, apapun resikonya. Sekali lagi, apapun resikonya. Siap? 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 Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita buktikan bahwa kita layak dipercaya.